menjadi orang yang mudah sebar-sebar. Karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif. Meme yang lucu itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed. Yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum. Karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syabrina Anwari. Saya adalah moderator yang akan memandu jalannya acara Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, Hoax atau Fakta, Kenali Perbedaannya dengan Literasi. Spesial untuk Anda yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Halo, Syabrina ucapkan selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin berada di kota lain, nanti boleh beritahu kami melalui kolom chat yang tersedia. Karena nantinya untuk Anda yang menunjukkan keaktifan melalui kolom chat yang tersedia dengan pertanyaan-pertanyaan menarik terkait dengan pemaparan materi dari para narasumber, nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Caranya mudah sekali. Sekali lagi, silahkan layangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Nanti akan Sabrina beritahu detailnya yang lainnya untuk mendapatkan hadiah. Namun untuk sekarang, Sabrina akan membacakan terlebih dahulu latar belakang diselenggarakannya acara di pagi hari ini. Sembari itu, para peserta juga para narasumber, silahkan mengambil barang-barang yang memang diperlukan selama acara berlangsung atau mempersiapkan tempat duduk senyaman mungkin. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan juga visi dari Presiden yang telah Sabrina sebutkan barusan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring GNLB Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga tahun 2024. Untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan adanya 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang tengah diselenggarakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait yang lainnya. Itulah yang melatar belakangi diselenggarakannya Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, dan berikut adalah tata tertib, jadi harap disimak baik-baik untuk para peserta juga untuk para narasumber. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu patuhi juga ikuti protokol kesehatan, terutama untuk Anda yang mungkin berada di dalam satu ruangan lebih dari satu orang. Kemudian jangan lupa untuk matikan mikrofon Anda, untuk para peserta matikan mikrofon Anda ya, namun tetap aktifkan kamera video Anda. Jadi sekali lagi Sabrina ajak untuk para peserta, silahkan aktifkan kamera video Anda, jadi kita bisa menatap satu sama lain. Kemudian jangan lupa untuk tidak diperkenankan coret-coret layar, karena hal tersebut cukup
mengganggu proses pemaparan materi berlangsung. Tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara. Nah, apabila nanti Anda memiliki pertanyaan, silakan langsung layangkan melalui kolom chat yang tersedia. Karena nantinya Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Jangan lupa untuk menampilkan nama, nomor handphone, juga alamat email. Kemudian jangan lupa untuk kerjakan pretest, posttest, mengisi daftar hadir. Untuk linknya akan kami bagikan menjelang akhir acara. Dan juga untuk e-certificate bisa Anda dapatkan setelah mengisi posttest. Kemudian untuk aplikasi Siberkreasi silakan di-download melalui App Store ataupun Google Play Store. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi Sabrina ajak Anda untuk mengaktifkan kamera video karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Itulah tadi sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Joko Widodo terkait dengan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang sudah menyapa seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali juga untuk Anda yang berada di Kapuas Hulu ya. Dan oleh karena itu juga Sabrina dengan senang hati mempersilahkan Bapak Adit Samuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dilanjutkan dengan Bapak Franciscus Dian ya, selaku Bupati Kapuas Hulu untuk memberikan sambutannya. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang,
Berdasarkan survei APJII di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Baru-baru ini kita dengar hoaks tentang terdapatnya microchip di dalam kandungan vaksin. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kapuas Hulu untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Saya, Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, mendukung kegiatan ini menambah kecakapan digital masyarakat Kapuas Hulu agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Kapuas Hulu. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itulah tadi sambutan yang telah diberikan oleh Bupati Kapuas Hulu, yaitu Bapak Franciscus Diania, yang juga sudah menyapa kita semua. Hadirin yang berbahagia, tetap nyalakan atau aktifkan kamera video Anda, karena sesaat lagi Sabrina akan membacakan nama-nama hebat, yaitu nama-nama narasumber yang akan membagikan ilmunya untuk kita semua untuk pagi hari ini. Namun sebelum itu, Sabrina mau mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Demi kelancaran acara untuk pagi hari ini dan juga demi bangsa Indonesia dalam memerangi virus COVID-19, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, halo semuanya yang berada di Kapuas Hulu atau mungkin juga berada di kabupaten ataupun kota yang lainnya, beritahu kami melalui kolom chat yang tersedia, karena sekali lagi Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Caranya mudah sekali, nanti silahkan langsung melalui kolom chat tunjukkan keaktifan Anda terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, materi yang telah dipaparkan oleh para narasumber nantinya. Adapun untuk narasumber hebat yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini, mungkin teman-teman yang ada di Kapuas Hulu ini juga sempat membaca ya, ini di flyer juga sudah tersedia, itu nanti Sabrina akan membacakan, yaitu nanti ada seorang medical doctor, juga seorang entrepreneur, owner dari The Crown Clinic, yaitu Dr. Fiska. Nah, ini bisa ditemukan ya di deretan nama-nama yang sudah bergabung, jadi tetap aktifkan kamera video Anda. Kemudian nanti juga akan ada seorang pegiat literasi dan seorang guru, yaitu ada Kak Fajar Bahari yang ada di antara kita semua. Kemudian yaitu ada seorang founder dari Hanky Dory Barbershop sekaligus juga Millennia Guest House, yaitu ada Kak Gilang Alfianto. Oke, kemudian juga ada staf pengajar, koordinator layanan kerjasama dan hubungan masyarakat PDD Polmed Kapuas Hulu, yaitu ada Kak Muhammad Nasir juga di antara kita semua. Oke, nanti akan membagikan materinya satu persatu yang pastinya. Namun untuk sekarang kita langsung saja simak untuk pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Fiska Suratbono. Halo dokter, selamat pagi, boleh bergabung dengan kita semua? Yeay. Nah, ini mungkin juga teman-teman yang ada di Kapuas ya, mungkin belum notice ini Dr. Fiska ini sebenarnya base-nya di mana. Sebenarnya ini terpaut jauh sekali karena kita berseberangan pulau seperti itu. Mungkin Dr. Fiska boleh beritahu kami, Dr. Fiska ini prakteknya di mana sih, Dok? Sekarang saya praktek di Kota Kediri, Jawa Timur. Dokter GP, General Practitioner, dan juga sebagai estetik. Sama ya seperti dokter-dokter lain, saya ada tugas ini Mbak di tahun ini untuk menekan angka laju dari COVID-19 di Indonesia.
Oke, nah ini topik besar untuk pagi hari ini yaitu sebenarnya hoax atau fakta, kenali perbedaannya dengan dalam literasi. Nah, kalau Dr. Fiska ini boleh mewakili teman-teman tenaga kesehatan juga yang ada di seluruh penjuru Indonesia, mungkin ada yang harus disampaikan atau yang mau disampaikan oleh teman-teman Kapuas Hulu juga ini, boleh dok? Kalau saya sih dari teman-teman pasti sama ya, semoga pandemi ini lekas berakhir, karena kita jadi tenaga medis sebenarnya juga banyak sekali yang tumbang, dan yang tumbang ini juga bukan beliau yang tidak memiliki kompetensi, bahkan profesor, bahkan guru besar saya, seperti spesialistik dan bahkan profesor itu sudah menjadi korban juga. Cuman ini semua karena memang tugas kita kemanusiaan ya, kita nggak ada pilihan, kita harus tetap maju untuk satu Indonesia kita. Mohon bantuannya yang belum divaksin, lekas vaksin, sudah harus dosis kedua ya, tolong bantu kami dan tolong bantu pemerintah untuk segera memutus rantai dari penularan COVID-19, tetap stay at home, tapi kalau memang harus bekerja di luar, tetap protokol kesehatannya wajib ya sekarang untuk ditegakkan, karena demi keamanan dan kenyamanan semuanya, seperti itu Kak Sabrina. Oke, wah Sabrina jadi mau pamer, Sabrina sudah divaksin loh, dosis kedua pula. Oke, nah itu dia, harusnya sih sudah ya, teman-teman juga nanti boleh ya kasih tahu di kolom chat yang tersedia. Hari ini Dr. Fiska akan memaparkan materi, wah ini nih. Oh sudah, oke baik. Oke, baik. Hari ini Dr. Fiska akan memaparkan materi peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Mungkin nanti Dr. Fiska juga boleh ya beritahu kami bagaimana cara kita mengingatkan untuk adik-adik, anak-anak, ini untuk memilah juga berita yang mana hoax ataupun yang fakta seperti itu. Baik, silakan untuk share screen Dr. Fiska ya. Silakan untuk share screen materinya. Juga Sabrina mau ajak untuk teman-teman sekalian, nanti jangan sungkan ya untuk melayangkan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti akan langsung dijawab oleh para narasumber di sesi tanya jawab di akhir yang pastinya. Baik, silakan untuk Dr. Fiska ya untuk pemaparan materinya. Sabrina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kapuas. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Pada pagi hari ini saya sangat senang sekali karena diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman yang ada di Kapuas. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya kenalan terlebih dahulu. Seperti tadi saya sudah sedikit cerita, aktivitas sehari-hari saya sebagai seorang medical doctor tetap praktek, dan kebetulan saya sedang mengembangkan sebuah klinik estetik di Kota Kediri, Jawa Timur. Nah, pada pagi hari ini saya akan berdiskus atau lebih banyak sharing ya dengan teman-teman ataupun bapak-ibu yang ada di Kapuas tentang peran orang tua dalam keamanan internet untuk anak. Seperti kita tahu, saat ini internet untuk anak sudah tidak bisa kita pisahkan lagi, sudah menjadi sebuah kebutuhan. Karena apa? Situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka putra-putri kita membuat kita harus mengalihkan sementara pembelajaran yang dari tatap muka menjadi daring. Dan itu semua juga memerlukan dari peran internet itu sendiri. Nah, pasti banyak yang sudah tahu ya, apa sih internet itu? Gitu kan. Internet itu adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan di seluruh dunia. Jadi kalau dahulu kita harus komunikasi dengan saudara ataupun teman di belahan dunia lain menggunakan surat-menyurat, terima kasih pada internet saat ini sudah terhubung secara langsung, cukup klik dengan WhatsApp ataupun dengan LINE, kita sudah bisa nih komunikasi dengan teman atau saudara di belahan dunia yang lain. Dan tadi sudah sedikit disinggung bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan sekitar 132,7 juta jiwa dan membuat Indonesia ini menduduki urutan pertama pengguna internet di Asia. Wah, luar biasa ya, datanya kita tertinggi loh. Dan dari data tersebut kita dapatkan juga bahwa akses internet di Indonesia paling tinggi adalah dengan menggunakan mobile phone atau cellular phone, kemudian diikuti peringkat kedua dengan mobile phone dan komputer, dan perangkat lain di urutan ketiga adalah komputer ya, paling kecil. Kenapa mobile phone paling tinggi? Karena bisa kita lihat dari keringkasan penggunaannya, dari kemudahan penggunaannya, dan saya yakin semua mobile phone ataupun seluler Bapak-Ibu yang dari rumah dan adik-adik sudah terhubung dengan sarana internet. Dan untuk jenis konten internet sendiri yang paling sering diakses di Indonesia adalah media sosial di urutan pertama, diikuti dengan urutan kedua hiburan, urutan ketiga berita, dan keempat adalah pendidikan.
pendidikan ini juga jumlahnya dari 2019 menjadi ke tahun 2021 mengalami peningkatan ya Bapak Ibu, karena memang karena situasinya pandemi putra-putri kita diwajibkan untuk tatap mukanya melalui daring. Dan yang paling kecil ada di layanan publik. Seperti itu. Sebelum saya cerita, sebenarnya apa sih yang sering kali menjadi permasalahan orang tua ataupun kakaknya dalam pengawasan kontrol kepada anak-anaknya ataupun adik-adiknya dalam penggunaan internet, kita harus kenal dulu sesuatu yang kita sebut dengan istilahnya revolusi digital. Revolusi digital itu adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog menuju teknologi digital, itu dimulai tahun 80-an. Jadi sedikit saya contohkan untuk perangkatnya ya, misalnya yang mengalami revolusi itu adalah telepon genggam. Kalau dulu kita ingat ya, handphone itu hanya untuk telepon ataupun SMS dengan menggunakan pulsa dari analog ya, sekarang sudah berubah menjadi digitalisasi, jadi dia lebih banyak fiturnya, terkoneksi dengan internet, banyak aplikasinya, dan komunikasi tidak harus menggunakan pulsa lagi untuk SMS, tapi kita bisa gunakan manfaat internet seperti WhatsApp ataupun LINE seperti itu. Contoh perangkat yang lain adalah jam tangan digital. Jika dulu jam tangan hanya berita TikTok-TikTok ya, adik-adik dan bapak-ibu di rumah, sekarang juga sudah berubah menjadi jam tangan digital dan sudah terkoneksi dengan handphone dari bapak-ibu sekalian. Ya, itu semua kita sebut dengan istilah revolusi digital. Selain perangkatnya yang mengalami revolusi, ternyata ada generasinya yang mengalami revolusi. Contohnya adalah generasi baby boomers, di mana beliau yang terlahir tahun 1946 sampai 1964. Jadi boleh dilihat adik-adik, bapak ibunya atau kakek neneknya terlahir tahun berapa. Kalau ada di antara 1946 sampai 1964, kemungkinan dia di generasi baby boomers. Karakteristiknya juga khas ya, beliau yang terlahir di generasi baby boomers biasanya berjiwanya petualang, optimistiknya tinggi, orientasinya pada pekerjaan, dan sedikit anti pemerintah. Kemudian setelah generasi baby boomers, kita masuk ke generasi X, di mana yang terlahir pada tahun 1965 sampai 1976. Karakteristiknya juga khas sekali, biasanya sedikit individualistik, luas, skeptis terhadap wewenang, dan harapannya tinggi terhadap pekerjaan. Nah, setelah generasi X, kita masuk ke generasi milenial. Nah, ini seringkali kita sebut sehari-hari ya, kaum milenial dimanapun di sosial media kita sering singgung. Sebenarnya kaum milenial ini adalah dimana generasi yang terlahir pada tahun antara 1977 sampai 1995. Populasinya paling banyak, sekitar 81 juta jiwa. Kalau sebelumnya di generasi baby boomer dan generasi X hanya sekitar 30 juta jiwa, ada lonjakan populasi di generasi milenial, atau dia bisa dibilang sekarang yang mendominasi. Karakteristiknya, khas sekali, anak milenial ini percaya dirinya tinggi, orientasinya pada kesuksesan, toleransinya tinggi, jiwa kompetitifnya tinggi, dan haus perhatian. Ini ya sedikit khas sekali nih, emang anak milenial ini sering dipuji ya. Kemudian setelah generasi milenial kita masuk ke generasi Z, di mana yang terlahir tahun 96 sampai 2010, karakteristiknya khas juga, bisa menghargai keberagaman, menjadi agen perubahan, berorientasinya pada target, dan senang berbagi. Tadi saya sudah jelaskan ya, ternyata ada yang kita sebut sebagai revolusi digital, baik dari perangkatnya dan juga generasinya. Kadangkala orang tua kita yang berada pada generasi baby boomer, sedangkan putra-putrinya sudah pada generasi milenial, sehingga bapak atau ibunya kurang cakap digital, anaknya sudah sangat cakap digital. Ketidakpahaman dari orang tua ini yang kadang menimbulkan persoalan dalam penggunaan media digital dan juga internet, yang nantinya pasti akan berpengaruh pada pengawasan atau controlling anak-anaknya ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau kita lihat, jika zaman dulu ya anak-anak itu bermainnya tanpa, sebelum masuk era digitalisasi ya, bermain kan petak umpet, interaksi sosialnya tinggi, attention terhadap sosial juga tinggi gitu kan. Berbeda dengan generasi sekarang, anak-anak memang kelihatannya berkumpul bersama, tapi mereka asik dengan dunianya masing-masing. Mereka asik dengan gadgetnya, berselancar di dunia maya. Nah ini kalau tidak kita berikan perhatian juga ternyata tidak baik ya untuk perkembangan anak. Gitu. Nah saya akan sedikit cerita dampak positif internet pada anak. Sebenarnya ini kalau kita breakdown ini akan sangat banyak sekali, karena dampak positif internet itu pasti banyak sekali. Ini akan saya sedikit berikan dampak positif internet pada bidang pendidikan ya di Indonesia khususnya. Yang pertama, satu, akses informasinya lebih cepat dan mudah. Sangat teringat sekali
dulu waktu saya sekolah, internet belum terlalu masif. Kalau saya cari informasi tentang penyakit ataupun tentang terapi, saya harus ke perpustakaan dan itu aksesnya terbatas. Misal hanya untuk mahasiswa kedokteran saja. Gitu. Dan itu pun nggak boleh bukunya dibawa pulang. Kita harus mencatat satu-satu gitu kan di buku catatan kecil. Kalau sekarang sangat dengan perkembangan internet, ini sangat membantu. Dulu belum dituntut untuk daring, sekarang dengan adanya daring, orang melakukan inovasi teknologi digital. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini pasti harapannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang, akses informasi lebih cepat, harapannya kualitas SDM yang ada di Indonesia juga semakin meningkat. Yang keempat, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media belajar online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika dampak positif itu adalah dampak yang kita inginkan, kita harus berhati-hati dengan dampak negatif dari internet pada anak. Nah, dampak negatif ini yang harus menjadi concern pada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang di rumah, karena apa? Kalau kita tidak cermat, takutnya efeknya nggak baik kan buat kita sendiri. Apa sih dampak negatif internet pada anak? Yang tertinggi adalah addiction atau kecanduan. Ini sekitar 35%. Kita tahu ya, putra-putri kita ini kadang kurang bisa bertanggung jawab dengan waktu, sehingga dalam pemakai internet kadang-kala lebih dari 4 jam per hari. Padahal kalau bisa, tidak boleh lebih dari 4 jam per hari. Takutnya dia kecanduan atau addiction. Yang kedua adanya konten negatif. Contoh yang saya berikan di sini adalah seperti materi pornografi. Harusnya putra-putri kita belum terpapar pornografi, tapi karena internet itu sangat bebas, kadang kita sebagai orang tua juga sedikit lengah, akhirnya terpapar materi konten pornografi yang itu tidak baik ya untuk perkembangan putra-putri kita. Yang ketiga adanya cyberbullying. Ini kalau kita breakdown juga banyak, saya sedikit berikan contoh seperti melontarkan kata-kata kasar, menjatuhkan, menghina, mencaci, memaki di kolom komentar, itu juga dalam bentuk cyberbullying. Kenapa perlu kita waspadai? Karena pada anak-anak, traumatis pada anak, healingnya lebih susah. Penyembuhannya lebih susah daripada orang dewasa. Jadi kalau anak sudah trauma, penyembuhannya akan lebih sulit, memerlukan waktu yang lama. Nah, ini yang harus kita preventif atau kita jangan sampai dia sampai trauma. Gitu ya. Yang keempat adanya pelanggaran privasi, kadang data pribadi yang sering bocor dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah pedofil online yang semakin mengintai putra-putri kita. Ini tadi saya sedikit jelaskan ya, kalau yang materi pornografi itu apa sih yang paling ditakutkan adalah do sampai tahap melakukan. Kenapa? Awalnya dia tidak sengaja melihat. Awalnya nggak nyaman melihat materi pornografi itu, tapi karena anak-anak itu rasa penasarannya tinggi, dia malah searching, malah ingin tahu apa sih pornografi ini apa sih gitu kan. Akhirnya yang otak melepaskan dopamin. Dopamin ini rasa bisa menimbulkan rasa euforia, bahagia gitu kan. Kalau dia melihat itu, semakin kecanduan akhirnya si anak ini. Dari kecanduan ini akhirnya sering terpapar, lama-kelamaan dia tidak peka lagi. Tapi dari tidak peka ini malah tingkat pornonya meningkat. Dan yang paling kita takutkan adalah dia melakukan materi konten pornografi yang dia lihat di internet. Ini yang sangat kita sayangkan dan kalau bisa, bisa kita cegah bersama. Nah, untuk addiction, misal pemainan game gitu ya. Ini yang sekarang lagi marak nih dibahas, gamers-gamer. Dampak fisiknya apa? Kalau tadi ada dampak psikologi, ini ada dampak fisiknya. Dampak fisiknya biasanya ada radang pada jari tangannya, terus pada matanya sering lelah. Karena apa? Karena sering melihat layar yang otomatis mengikis lapisan retina mata. Dan mungkin gamers itu kan posisinya duduk, kelamaan duduk, membungkuk, sehingga sering terjadi nyeri tulang belakang. Ya. Ini yang tingkat addiction yang berakibat pada fisiknya dia. Nah, sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa ternyata 30 juta anak Indonesia itu kan berusia 10-19 tahun adalah pengguna internet. Bayangkan ya jumlahnya fantastis 30 juta ya. Dan 76% dari 30 juta itu dari data ternyata sudah pernah mengakses materi pornografi secara online. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Disinilah seharusnya kontrol dari orang tua itu diperlukan karena ternyata dampak negatif dari internet juga tidak bisa kita pandang sebelah mata. Hubungannya apa? Terbukti dari kasus kekerasan seksual terhadap anak itu juga semakin meningkat. Tadi ya sampai kita takutkan dia sampai melakukan. Kalau sudah melakukan, otomatis kasus kekerasan di Indonesia juga meningkat. Ini terbukti dari tahun ke tahun ya.
kasus kekerasan seksual di Indonesia ini semakin meningkat. Di sini pemahaman dan pendampingan orang tua pada saat anak menggunakan media digital itu sangat diperlukan sekali. Dan agar tadi, karena permasalahan terutama pada penggunaan internet itu dampak negatifnya adalah addiction, kalau dia usia di bawah 10 tahun, kita harus tegakkan aturan jangan sampai penggunaan internet lebih dari 2 jam per hari. Ini ya perannya orang tua di sini. Dan yang ketiga, apa sih tipsnya? Tipsnya sebelum kita memberikan gadget ke anak, usahakan kita discuss terlebih dahulu dengan anak itu. Apa, kenapa adik hari ini harus menggunakan gadget? Nah, berarti konteksnya apa di sini? Jika di bawah 10 tahun, memang seharusnya putra-putri kita jangan diberikan gadget secara sendiri ya Bapak-Ibu, tapi kita pinjamkan. Jadi anak itu akan explain, akan menjelaskan kenapa dia harus memerlukan untuk gadget, apa yang harus dilakukan untuk mengakses internet atau tugas, atau hanya untuk bermain game. Nah, di situ kita bisa memberikan wawasan dan kita bisa melakukan fungsi controlling. Hubungannya apa? Dengan di situ kan dia akan tahu tanggung jawab ya. Oh, ini diperbolehkan untuk mengakses internet karena untuk sekolah. Berarti karena memang tanggung jawabnya untuk sekolah. Tapi kalau games ini kan bukan sebuah tanggung jawab, dia hanya untuk mengisi waktu luang. Jadi anak akan perlahan-lahan tahu, oh mana yang menjadi tanggung jawab saya dan bukan menjadi tanggung jawab saya. Kemudian juga kita sering discuss juga mengenai resiko internet. Ternyata tidak hanya dampak positif loh yang kita dapatkan dengan akses internet, tapi banyak juga dampak negatif yang bisa mengintai putra-putri kita. Nah, ini sedikit tips yang biasanya sering terlupakan yang dilakukan Bapak Ibu sekalian ataupun kakaknya kepada adiknya. Kita seringkali memberikan punishment atau hukuman kepada anak, tapi kadang kita sendiri nggak ngelihat, ternyata kita sendiri sebagai orang tua ataupun sebagai kakak yang mencontohkan kurang baik pada adiknya. Nah, ini yang mari kita evaluasi bersama, karena yang saya hanya mengingatkan yang sering terlupakan. Yang satu, ketika kita bersama dengan anak, usahakan jangan attention kita atau perhatian kita kepada handphone. Dan kita usahakan kepada anak itu sendiri. Yang kedua, jangan lupa untuk memfollow sosial media anak ya Bapak Ibu, karena apa? Untuk ngecek juga postingan anak, komentar anak, apakah anak sudah memiliki etika di dunia digital atau belum, karena beda ya etika dunia digital dengan etika dunia nyata. Dan ketiga, bolehlah ketika kita bermain dengan anak itu, jangan sering ngecek handphonenya. Jadi kadang kita sering-sering pegang HP padahal kita lagi bermain dengan anak. Nah, anak akhirnya juga pengen untuk melihat HP-nya. Akhirnya nanti nggak selesai-selesai ini kecanduan dari handphonenya. Yang keempat juga, kalau kita menggunakan headphone, bolehlah sekali kalau ada free time, kita sharing dengan anak kita video yang menarik sesuai usianya ya, gunanya untuk meningkatkan bonding kita terhadap anak. Yang kelima, ketika anak makan, jangan membalas telepon, jangan membalas teks ataupun email, atau intinya jangan bermain handphone. Karena kadang kita lupa anak makan di meja makan, Bapak ibunya main HP. Nah, ini yang juga tidak boleh. Yang keenam, ketika berjalan-jalan dengan anak, walaupun anak tidur, usahakan untuk tetap ya tidak mengakses telepon ataupun telepon dekat anak. Karena anak ini istimewa, walaupun dia tidur, rekaman di otaknya masih bisa merekam. Yang ketujuh, jika memang anaknya tidak bersama kita, misal di atas 10 tahun, harus sekolah di luar kota, ya sering-seringlah texting untuk menanyakan kabarnya dan juga video call ya. Yang terakhir, jika terpaksa menggunakan handphone, bisa kita gunakan dengan cepat dan kemudian segera kita matikan dan attention kita kembali kepada anak. Ini sedikit tadi pada era masalah yang terjadi adalah gap ya pada orang tua dan anaknya. Kadang orang tua ini pada generasi baby boomers yang kita anggap kurang cakap digital, tapi anak pada generasi yang sudah milenial. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Ternyata orang tua juga harus mempersiapkan. Tadi saya sudah jelaskan ya, sekarang perangkat juga mengalami revolusi digital. Jadi kalau dulu dia hanya analog, sekarang sudah digital. Jadi banyak juga fitur-fitur yang orang tua juga harus pelajari biar nggak ketinggalan dengan anaknya. Persiapannya, satu, pelajari manfaat internet. Orang tua harus tahu fiturnya apa, aksesnya gimana, dan keuntungannya apa, kerugiannya apa. Yang kedua, pelajari situs dan aplikasi di internet. Nah, ini situs ini sekarang banyak ya yang dikhususkan untuk putra-putri kita, misal seperti YouTube, ya YouTube Kids gitu. Kita pelajari beserta sistem operasinya tadi ya, handphone juga sekarang fiturnya banyak, mungkin bapaknya kurang paham atau ibunya kurang paham, bisa kita belajar bersama. Untuk pembelajarannya bisa kita kenalkan asiknya internet, bangun kebiasaan saling bercerita, bonding orang tua dan anak,
menjaga keseimbangan hidup, artinya jangan terlalu banyak di dunia maya, malah nggak baik, karena nanti dunia nyatanya dia malah tidak terlalu care dengan kehidupan di dunia nyata. Nah, ini yang tadi sedikit saya berikan contoh pada foto sebelumnya yang anak-anak kelihatannya bersama, tapi ternyata sibuk dengan dunianya masing-masing. Ya, ini jangan sampai terjadi. Waktu penggunaan yang proporsional, kalau di bawah 10 tahun, jangan lebih dari 2 jam. Kemudian jelaskan juga etika dunia nyata dan etika dunia internet itu berbeda. Terus ajarkan juga aturan dasar berinternet. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk aktivitas bersama. Bagus sekali kalau weekend, kita buat sebuah aturan di keluarga, jangan ada yang megang handphone, ya walaupun sulit ya ini. Tapi kita bisa kurangi mungkin. Waktu me time bersama keluarga, jangan pakai handphone seperti itu. Itu akan sangat berpengaruh sekali. Menjaga, mengawasi dan menemani anak di dunia maya sama pentingnya dengan memperhatikan kita di anak-anak kita di dunia nyata. Jangan anggap bahwa anak-anak kita duduk di sebelah kita berselancar di dunia maya itu sudah aman ya Bapak Ibu. Ternyata banyak juga dampak negatif internet yang bisa mengintai keselamatan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Sekian presentasi saya pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Sabrina. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Fiska sudah memaparkan materinya untuk kita semua. Ini juga penting untuk kita simak karena Sabrina yakin kalau kita pasti punya entah itu adik, keponakan, atau mungkin juga anak ya dalam pengawasan juga. Walaupun mungkin ketika kita juga terlalu concern untuk mengawasi anak, kitanya sendiri malah justru memasuki atau mungkin juga menyelami dunia internet malah tidak maksimal gitu. Entah itu juga konten-konten yang bertebaran, mau itu konten gosip juga silahkan di remind ya untuk diri masing-masing gitu ya kan. Jadi selain untuk pengawasan terhadap anak, juga pengawasan terhadap diri sendiri itu sangat penting. Dr. Fiska, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Oke, baik, setelah Dr. Fiska, kalau tadi dialog juga sudah Sabrina sampaikan bahwa ada seorang pegiat literasi, juga seorang guru di antara kita. Langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Pak Guru, yaitu Fajar Bahari. Halo, Bapak Guru Fajar Bahari. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Guru. Oke, kalau misal udah ada guru di antara kita semua, berarti kita duduknya harus anteng, harus yang rapi duduknya, harus siap mencatat. Oke, Pak Fajar, ini kalau di sekolah biasanya mengajar mata pelajaran apa sih, Pak? Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, waduh, guru bahasa Indonesia ini biasanya guru yang dinanti karena kalau menurut Sabrina sebagai mantan murid dulu ya kan, mantan siswa dulu, bahasa Indonesia ini termasuk satu pelajaran yang santai kalau di kelas gitu. Terus kita juga harus siap-siap untuk entah itu mencatat yang banyak-banyak, tanda bacanya juga harus diperhatikan. Kalau Pak Fajar biasanya kalau di sekolah terkenal sebagai guru yang apa, Pak? Baik atau suka ngasih tugas banyak atau yang killer nih, Pak? Baik, kemudian kombinasi gitu, mungkin ya, killer dan baik. Waduh, gimana itu ya, kombinasi antara killer dan baik. Mungkin kalau masih pagi-pagi masih baik, tapi kalau udah setelah istirahat masuk langsung jadi killer. Aduh, tapi semoga untuk teman-teman juga yang ada di sini nanti tidak perlu untuk sungkan ya untuk bertanya. Jadi langsung saja layangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Baik, silakan untuk Bapak Fajar ya, boleh langsung share screen materinya, Pak. Silakan. Terima kasih. Baik. Sabrina, baik. Silakan Pak Fajar. Baik Pak, ini akan memaparkan materinya yaitu menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia. Benar-benar materi dari guru bahasa Indonesia banget nih. Silakan disimak ya. Silakan untuk Pak Fajar untuk tempat dan waktunya. Oke, terima kasih. Saya izin share materi yang akan saya sampaikan hari ini. Sudah tampak ya Kak Sabrina? Sudah tampak Pak, silakan untuk dilanjutkan. Ya.
Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi yang sangat familiar sebenarnya ya. Ini menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia, seperti itu. Hal ini adalah kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang terus mengalami transformasi digital, tetapi tidak lupa seperti itu untuk bagaimana kita merepresentasikan budaya Indonesia ke dalam teknologi dan sistemnya, seperti itu. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Fajar Bahari, ya, kelahiran Putu Sibau 30 April 1945, bekerja sebagai guru SMA Negeri 1 Putu Sibau dan pegiat literasi sastra. Kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian saat ini saya sedang melanjutkan studi ke Magister Bahasa Indonesia di FKIP Universitas Tanjung Pura. Saya juga aktif di berbagai kegiatan kesusastraan, terutama kesusastraan daerah, dan telah melakukan beberapa riset tentang sastra lisan yang ada di Kapuas Hulu secara pribadi maupun dinaungi oleh instansi, seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan budaya pada yang materi yang saya sampaikan pada hari ini, seperti itu. Kita mulai dari pengertian masyarakat digital dan budaya. Di sini pengertian masyarakat digital dan budaya secara konseptual, ya. Masyarakat digital ini adalah masyarakat jejaring. Masyarakat jejaring adalah masyarakat yang struktur sosialnya berupa jaringan dan teknologi mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi informasi. Sedangkan budaya di sini, budaya atau kebudayaan, ya, berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu budaya, ya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budi atau akal, ya, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal yang merupakan produk dari manusia itu sendiri. Jadi produk yang diciptakan oleh manusia, seperti itu. Sekarang ini memang harus zamannya digitalisasi, jadi semuanya serba digital dan kita telah mendapatkan berbagai dukungan, ya. Dukungan pemerintah, ya. Pemerintah telah menyediakan fasilitas layanan berupa jaringan yang sangat mumpuni, seperti itu. Kemudian kondisi infrastruktur kita yang sudah mulai berkembang, lalu ekosistem startup, dan tentu saja yang terakhir ini yang sedang melanda kita saat ini, yaitu pandemi. Jadi inilah yang menjadi tuntutan kita, harus menjadi sebuah motivasi, begitu. Karena semuanya itu harus bersistem digitalisasi, faktor-faktor ini semuanya menjadi penunjang, seperti itu. Yang paling besar itu adalah pandemi, gitu kan. Pandemi itu seperti memaksa kita untuk supaya kita itu mau mengembangkan diri, terutama bagi kaum muda, gitu, kaum yang tua, menyesuaikan diri dengan teknologi informasi yang berbasis digital. Misalnya belajar online, ya, guru-guru bahkan memaksakan dirinya mampu menguasai teknologi digital hanya karena kondisi darurat pandemi, seperti itu. Kemudian yang ada berikutnya, ya, digital society. Sini ada digital citizenship, ada digital lifestyle, dan digital commerce. Nah, ketiga hal inilah yang ada dalam kebudayaan digital, seperti itu, yang harus kita cermati. Kita mulai dari digital citizenship. Di sini kalau digital citizenship ini adalah sebuah kebiasaan, ya, yang sudah membudaya pada masyarakat digital. Jadi di sini ada berbagai platform-platform pemerintah yang menyediakan layanan publik, seperti itu. Jadi ada banyak, ini beberapa contoh saja yang saya paparkan di sini. Ada pembelajaran digital citizenship, ya. Kemudian ada juga
ini ada Direktorat Jenderal Imigrasi, ini cara membuat paspor secara online. Kemudian ada membuat KTP online, itu sistem yang dimiliki Dukcapil. Kemudian ada IHAK, ya, itu adalah Health Alert Card, itu untuk kesehatan seperti itu. Jadi semua ini adalah semua layanan digital yang menyediakan pelayanan publik. Jadi masyarakat digital telah paham dan telah mengimplementasikan semua pengetahuannya dengan memanfaatkan teknologi pelayanan seperti ini. Jadi sudah menjadi kebiasaan yang sudah membudaya seperti itu. Kemudian ada digital lifestyle, ya, ada digital lifestyle itu sebuah platform-platform yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada kita menggunakan fitur chatting, ya, banyak sekali ada WhatsApp, ya, dan yang lain-lainnya, Instagram, ya, sebagai lifestyle kita seperti itu. Facebook dan masih banyak yang lain lagi, sebuah aplikasi-aplikasi yang memang sudah familiar, bahkan setiap hari kita gunakan seperti itu. Dan itu menjadi sebuah pola atau kebiasaan, sehingga itu menjadi budaya baru seperti itu. Jadi budaya itu tidak melulu tentang hal-hal yang kuno, tetapi hal modern yang telah menjadi kebiasaan bagi kita itu adalah budaya, gitu kan, yang disebut dengan budaya modern seperti itu. Banyak aplikasi yang kita pakai sehari-hari, sehingga aplikasi tersebut menjadi sebuah pola yang membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Ini itu ada aplikasi untuk ini, ya, jogging, ya, untuk kesehatan, ya. Itu juga menjadi lifestyle bagi masyarakat digital seperti itu. Kemudian ada digital commerce. Di sini berkaitan dengan berbagai marketplace, ya, yang bergerak di bidang ekonomi, gitu, ya. Dia menyediakan layanan belanja online, gitu. Di sini ada jumlah pengunjungnya udah puluhan ribu, ya. Jadi itu menandakan bahwa budaya digital itu telah menjadi sebuah kebiasaan seperti itu. Jadi kita sekarang udah tidak belanja secara konvensional di toko konvensional, tetapi sekarang itu kita udah belanja melalui platform-platform yang berkaitan dengan marketplace seperti Lazada, ya, di sini, ya, Tokopedia, ya, ada Blibli, Bukalapak, Shopee, dan masih banyak lainnya lagi. Kita udah belanja melalui platform itu, gitu. Jadi kalau dulu itu kita masih ke toko, sekarang kita nggak perlu jalan, kita nunggu di rumah, kemudian paketnya udah datang di rumah. Berarti kita masuk ke dalam kategori masyarakat digital. Ada juga, ya, ojek online, ya, ini yang saya contohkan juga. Ojek online juga merupakan sebuah commerce, ya. Jadi sebuah pelayanan bagi kita, kita tidak perlu beranjak kemana-mana, kita cukup di rumah, kita pesan makanan, nanti Gojek atau Grab antar makanan itu ke rumah kita, gitu. Itu merupakan kebudayaan baru seperti itu. Kemudian ini Indonesia di dunia nyata, ya, terkait dengan kebudayaan, gitu kan. Jadi kita itu udah menjadi masyarakat yang keren, gitu kan, udah digital, gitu kan. Tapi sayangnya kita itu lupa menyelipkan kebudayaan seperti itu, ya. Sedikit, gitu, masih sangat sedikit yang peduli terhadap kebudayaan. Padahal di dunia nyata kebudayaan nasional itu, ini ada survei menurut Lonely ini, ya, Lonely Planet ini, dalam bukunya 1000 Ultimate Experience, Indonesia masuk dalam daftar negara paling ramah di dunia yang diambil dari bukunya itu, ya. Jadi seperti itu. Indonesia ini adalah negara yang paling ramah di dunia, itu menurut Lonely Planet itu. Tapi beda dengan yang ada pada dunia maya seperti itu. Itu bertolak belakang dengan masyarakat digital yang ada di dunia maya. Ini kan masyarakat nyata, ini masyarakat yang real, gitu, ya, yang benar-benar ada, gitu, ya, rupanya di dunia nyata seperti itu. Ternyata dikenal sebagai masyarakat yang paling ramah, negara yang paling ramah di dunia nyata. Itu berdasarkan
survei yang dilakukan oleh Lonely Planet itu dengan melakukan wawancara kepada para pengunjung yang berkunjung secara langsung ke Indonesia, seperti itu. Jadi terkenal dengan negara yang paling ramah. Tetapi berbeda dengan yang di dunia maya, seperti itu. Nah, di sini ada Indonesia di dunia maya, ini Digital Safety Index DSI oleh Microsoft. Ini ada Indonesia itu ranking 29 dari 32 negara, dan Microsoft menempatkan negara Indonesia sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Jadi ini bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Apa sebabnya seperti itu? Karena inilah yang namanya kejamnya dunia digital, gitu kan. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan karakter individu ketika ia berada di dunia digital dan dunia maya, seperti itu. Di dunia maya itu lebih bebas gitu mengekspresikan diri, sehingga kebebasan itu digunakan sebagai tanpa batas, seperti itu. Sehingga hal-hal yang dilontarkan melalui dunia maya itu tidak ada filternya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di dunia nyata itu masih ada kontrol sosial, ya, masih ada norma yang berlaku. Tapi kalau di dunia maya itu tidak ada individu bebas melakukan apapun, karena itu bersifat teknologi, ya. Nah, di sini kita peringkat 29 dari 32 negara, gitu. Dan terkategori negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Apa sebabnya? Nah, kita dikategorikan negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara itu berdasarkan data yang diperoleh, yaitu 47% pengguna ataupun masyarakat digital kita itu pernah melakukan hoax dan penipuan. Sedangkan 27%-nya ini melakukan ujaran kebencian. Dan 13%-nya itu melakukan diskriminasi. Beberapa persentase yang analisis yang ada di sini, seperti itu. Berikutnya, ini perubahan sosial di dunia maya. Ini dan dunia nyata, ya, ini juga menjadi penyebab ya analisis ataupun survei yang dilakukan oleh Lonely tadi, ini menjadi penyebabnya juga. Karena sering kita temui satu individu itu di dalam dunia nyata dia adalah kepribadian yang baik, gitu ya, yang attitude, gitu, yang memiliki etika. Tetapi kalau dia di dalam dunia maya, seorang individu itu dia seperti memakai topeng. Seperti memakai topeng. Misalnya, kita satu individu, ya. Kita ini membuat beberapa akun. Misalnya akun Instagram, ada yang memang benar-benar kita posting foto kita. Dan ada juga yang untuk sebagai akun fake, gitu kan. Nah, jadi ada dua itu, misalnya. Dan ketika kita melontarkan komentar kita ke dalam dunia digital, maka itu sudah dilakukan riset oleh Lonely tadi. Nah, jadi yang dilakukan riset oleh Lonely itu akun fake kita bagaimana? Seperti itu. Sedangkan kenyataan di dunia nyata kita tidak menjadi misalnya netizen yang barbar, seperti itu. Tapi kalau di dunia maya, ternyata kita itu lebih berani mengutarakan dalam bentuk tulisan, seperti itu. Dan kita tidak tahu, ternyata tulisan-tulisan kita itu menjadi sebuah data survei. Nah, sehingga data survei secara digital, secara masyarakat digital itu belum tentu mempunyai korelasi yang akurat dengan dunia nyata, seperti itu. Jadi kita seperti bertopeng dengan akun, gitu kan. Ada akun yang untuk kita jualan, misalnya ada akun yang untuk kita memang memposting karya kita setiap hari yang mempromosikan diri kita kepada orang lain, dan juga ada juga akun yang untuk stalker, seperti itu. Nah, ini sering terjadi, gitu kan. Jadi ada perubahan sosial di dunia maya dan dunia nyata. Oh, kayaknya orangnya pendiam, ternyata ketika di sosial media
dia itu berani mengutarakan pendapatnya melalui teks ataupun chat ataupun melalui kolom komentar yang ada pada platform-platform penyedia layanan sosial media. Oke, berikutnya ini adalah menjadi masyarakat digital berbudaya Indonesia. Ini setidaknya ada tiga aspek yang harus kita perhatikan. Pertama itu ada praktik, produk, dan perspektif. Jadi ketiga hal ini adalah ketiga hal yang saling berkaitan. Kita mulai dari praktiknya terlebih dahulu. Praktik di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mempraktikkan atau mengimplementasikan sebuah konsep, ya. Praktik ini dimaksudkan dengan implementasi daripada konsep. Nah, kekayaan Indonesia itu menjadi modal berharga gitu bagi warganet, ya, untuk berkreasi di media digital. Banyak topik atau tema budaya yang dapat diangkat dan dituangkan menjadi konten kreasi yang menarik sekaligus untuk mengenalkan budaya bangsa ke publik nasional ataupun internasional, kancahnya, ya. Sedangkan tidak hanya sebuah konsep, tetapi harus ada sebuah praktik yang dilakukan agar konsep tersebut terrealisasikan. Nah, kita punya ide gitu kan. Ide itu jika tidak diimplementasikan, tidak dilakukan, tidak ada action dari ide itu, maka hanya jadi sebuah pemikiran yang brilian, tetapi tidak ada implementasi. Tapi kalau ide itu udah brilian, ya, ide itu udah bagus, kita implementasikan ide tersebut, maka barulah jadi sebuah produk. Nah, kita lanjutkan kepada produk. Produk di sini yang saya maksudkan adalah misalnya bisa dalam bentuk berupa apa produk digital yang kita hasilkan. Misalnya berupa foto, video, teks, infografis, ya. Jadi itu adalah produk-produk yang bisa kita hasilkan dalam digital teknologi seperti itu. Misalnya foto, kita bisa ambil view terbaik misalnya. Kita bisa ambil tentang fenomena kebudayaan yang terbaik. Sehingga nanti akan menjadi sebuah brand bagi Indonesia seperti itu. Kemudian video, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, ya, terkait dengan tema-tema yang menarik, misalnya ada yang di samping itu saya sediakan. Kuliner lokal hingga kebiasaan makan, gitu kan, banyak sekali gitu kan, kita kuliner. Dan ketika kita membuat konten dengan kuliner ini, tentu saja, ya, hal yang menarik. Misalnya Kapuas Hulu, mungkin kerupuk basah terasa biasa saja gitu di Kapuas Hulu. Tapi kita, ketika kita membuat konten kerupuk basah itu ke dalam YouTube gitu kan, kita upload ke YouTube, maka orang Palembang nonton tuh. Loh, kerupuk basah hampir sama dengan empek-empek Palembang. Bedanya nggak ada telurnya gitu kan. Jadi itu akan menjadi sebuah polemik yang membuat perspektif, kemudian itu menjadi ajang untuk mengenalkan kuliner, ya, yang masuk ke dalam kebudayaan tentunya, ya, kekayaan Indonesia. Terkait fashion juga, ya, baju, ciri-ciri khasnya. Bahkan terkait bahasa, ya, bahasa yang digunakan, bahasa daerah yang beragam. Kesenian Indonesia jumlahnya tak terhitung, kesusastraan Indonesia, ya, seni sastranya. Jadi unik sastra Indonesia. Kemudian ada pariwisata yang menarik di seluruh pelosok Nusantara. Masih banyak yang belum diekspos, ya. Masih banyak tempat-tempat yang berpotensi menjadi sebuah objek wisata, gitu. Jadi hal inilah yang disebut dengan produk seperti itu. Kemudian yang terakhir ada perspektif, gitu kan. Nah, makanya bagaimana kita itu menjadi sebuah orang yang melihat karya kita untuk berperspektif. Ini ada contoh, ya, perspektif itu sudut pandang. Jadi sudut pandang mereka mengubah sudut pandang orang lain. Ya. Sudut pandang itu kan ada berbeda-beda gitu. Ada yang memandang positif, ada yang memandang negatif, ya. Ada yang memandang 9, ada yang memandang 6. Tergantung sudut pandangnya. Itu ketika orang memandang konten yang kita buat, maka
perspektif yang tercipta adalah ingin mendalami kebudayaan Indonesia, seperti itu. Jadi bukan menilai Indonesia itu menjadi sebuah negara yang paling tidak sopan, tetapi penasaran, perspektif orang ya di negara lain misalnya, tapi orang penasaran, oh bagaimana sih kebudayaan yang ada di Indonesia berdasarkan konten yang kita buat. Kemudian berdasarkan konten yang kita buat tersebut, perspektif-perspektif itu muncul sehingga terjadilah sebuah asimilasi antara teknologi dan budaya. Sehingga asimilasi tersebut menciptakan apa? Pengenalan kebudayaan nasional di kancah dunia, gitu kan? Karena kalau udah masuk sosial media itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja, gitu. Bahkan orang luar negeri pun bisa mengakses apa yang kita unggah di dalam platform-platform sosial media, seperti itu. Oke, pada konklusi atau simpulan pada kali ini adalah teknologi dan globalisasi itu berperan sebagai bagian yang penting untuk memperkenalkan budaya. Menjadi produktif dan memperkenalkan budaya Indonesia juga dapat membuat kita lebih punya kesempatan untuk menghindari efek negatif penggunaan teknologi digital. Baik, Kak Sabrina, saya masih punya waktu berapa menit, Kak? Baik, terima kasih banyak untuk Pak Guru ya, Pak Fajar Bahari, sudah memaparkan materinya untuk kita semua. Itu tadi menjadi masyarakat digital yang berbudaya Indonesia. Ini nanti sebenarnya punya pertanyaan sih, ini juga terkait dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang malah justru tidak mencerminkan budaya Indonesia di kolom komentar seperti itu. Tapi tadi di kolom chat ternyata ada yang tanya, ini hampir-hampir mirip dengan pertanyaan Sabrina, jadi nanti kita akan temukan jawabannya di sesi tanya-jawab. Ini langsung dijawab oleh Pak Fajar ya. Jadi Pak Fajar, nanti kita bakalan ketemu lagi di sesi tanya jawab ya, Pak Fajar ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Oke, itulah tadi Pak Fajar Bahari, yaitu seorang pegiat literasi juga seorang guru yang sudah bergabung dengan kita semua untuk pagi hari ini. Juga tadi kalau di awal sudah Sabrina sampaikan bahwa ada seorang founder Hunky Dory Barbershop juga sekaligus Millenia Guest House. Langsung saja sekarang juga kita bisa berkenalan lebih dekat dengan Kak Gilang Alfianto. Halo Kak Gilang, selamat pagi. Halo. Pagi Kak Sabrina dan harus berlainnya. Oke, Kak Gilang, ini karena Kak Gilang juga seorang entrepreneur ya, Hagi Dori Barbershop, juga Millenia Guest House gitu. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang memang diterapkan, apalagi kalau sekarang kan sedang PPKM nih, Kak Gilang nih. Mungkin ada kebijakan-kebijakan atau mungkin promo yang sekarang sedang berlangsung. Untuk kebijakan pasti ya, karena tadi tadi dan selama aturan misalnya usaha-usaha di kota atau kabupaten pasti mengikuti di daerahnya. Kalau untuk promo itu juga udah pasti kan, karena balik lagi untuk usaha yang bagus, tren dari kita gitu. Oke, nah ini mungkin juga teman-teman ya, kalau misal berkunjung suatu hari nanti ke tempatnya Kak Gilang, ini Hunky Dory Barbershop atau Millenia Guest House, mungkin boleh juga dikepoin di sosial medianya. Dan hari ini Kak Gilang akan memaparkan materinya, yaitu bijak beretika di internet, dunia maya, dan rekam jejak digital. Boleh sekalian untuk share screen materinya, silahkan untuk Kak Gilang ya. Juga untuk teman-teman yang ada di kesempatan pagi hari ini menjelang siang, ini silahkan untuk bertanya dengan pertanyaan yang paling menarik ya, nanti akan kami pilih untuk kami bacakan di sesi tanya jawab. Jadi silahkan sekarang juga boleh langsung ramaikan kolom chat dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik, karena nanti Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Baik, silahkan untuk Kak Gilang untuk pemaparan materinya. Oke, terima kasih Kak Sabrina sebelumnya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman dari Kapuas Hulu. Lalu ada narasumber-narasumber hebat nih, ada tadi sudah banyak pemaparan dari Kak Fajar, dari Kak Dr. Fiska, lalu ada juga Kak Nasir. Halo Kak Nasir. Ya, langsung saja kita mungkin bukan materi, kita hanya sekedar sharing ilmu saja. Soalnya nggak panjang juga sih, gitu. Oke,
Singkat cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan menjelaskan dunia maya dan rekam jejak digital. Oke, tadi benar kata Dr. Fiska, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya akan memperkenalkan diri, saya adalah Gilang Alfianto, salah seorang founder Hunkidori Barbershop dan Hunkidori Barbershop adalah salah satu barbershop yang sempat viral. Apa? Karena sempat didatangi oleh Pak Jokowi dan anaknya, Mas Kaesang, di tahun 2017. Itu sempat viral di semua konten digital gitu ya, alhamdulillahnya. Lalu usaha kedua saya yaitu adalah usaha properti di daerah puncak, namanya Milenia Gesos. Mungkin kalau teman-teman yang lagi ke puncak bisa istirahat di tempat saya gitu. Oke, langsung lanjut ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nih, teman-teman bisa lihat dulu gambarnya di sini ada apa. Ada orang main HP, lihat HP, lalu melihat video. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dunia maya. Apa sih dunia maya? Dunia maya dan dunia nyata adalah dua dunia yang berbeda, namun keduanya kita jalani bersamaan. Kenapa? Tanpa disadari bahwa kita hidup di dua dunia. Saya dapat menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena hal utama ketika kita bangun tidur, yang pertama kali kita cek adalah gadget atau HP dari teman-teman. Nah, secara tidak langsung, kita sudah hidup di dunia maya. Nah, mungkin teman-teman yang bangun tidur itu melihat HP, hal yang pertama dilakukan adalah melihat story atau melihat berita-berita online. Nah, gitu teman-teman. Jadi, teman-teman ini ketika bangun langsung melihat berita online, melihat story orang, tanpa disadari teman-teman ini sudah melakukan aktivitas di dunia mayanya. Nah, seperti itu. Mungkin tadinya teman-teman itu kalau di dunia nyata itu ngobrol hanya di depan rumah, hanya ngobrol dengan tetangga, tapi dengan dunia digital teman-teman ini dapat berdiskusi di antar kota, antar kabupaten, bahkan di antar benua pun kita dapat bercakap atau berkomunikasi dengan adanya dunia maya. Nah, dengan adanya dunia maya yang sudah saya jelaskan, tidak hanya antar kota, bahkan antar dunia. Mungkin di 10 tahun kebelakangan itu adalah angan-angan, tapi mungkin untuk sekarang itu menjadi nyata. Gitu. Karena dengan fitur-fitur yang ditambahkan di dunia maya, teman yang tadinya mungkin hanya bisa telepon, sekarang bisa tatap muka melalui video call. Gitu. Oke. Next-nya, di sini ada gambar seseorang yang berjalan di tanah berlumpur. Saya akan menganalogikan gambar ini dengan rekam jejak digital. Kenapa? Kalau di dunia nyata, teman-teman ini ketika berjalan di atas lumpur, ada jejak-jejak yang bertaburan di tanah. Nah, mungkin yang membedakannya, kalau teman-teman bermain rekam jejak digital, rekam jejak digital ini mungkin tidak akan hilang. Tapi kalau di dunia nyata, jejak-jejak tersebut akan hilang oleh alam. Tapi, saya ingatkan lagi, di rekam jejak digital, teman-teman, bahwa jejak-jejak seperti di tanah ini belum tentu terhilang. Maka dari itu, waspada dalam menggunakan dunia maya. Oke, next-nya di sini. Saya akan menjelaskan produk digital. Mungkin produk digital yang saya akan jelaskan, mungkin teman-teman sudah memakainya atau sudah melakukan aplikasi di sini. Gitu. Yang pertama adalah Twitter. Mungkin Twitter ini sempat rame-ramenya di tahun 2011-2012-an. Kenapa? Karena ketika di dunia Twitter ini, teman-teman ini bisa bertukar opini gitu. Nah, tapi sebelum teman-teman bertukar opini atau sekedar mengeluarkan saran atau motivasi, akan lebih baik ketika teman-teman melakukannya itu dengan hal-hal positif.
Karena apa? Karena rekam jejak digital teman-teman akan, bahasanya akan terus menghantui Anda. Ketika teman-teman men-tweet, tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, gitu. Oke, next. Keduanya adalah Instagram. Mungkin dari dulu sampai sekarang, Instagram ini banyak atau mungkin mayoritas penggunanya ini senang melakukan mengupload foto. Nah, secara tidak langsung, fitur-fitur di Instagram ini mungkin yang tadinya hanya bisa update di feeds, tapi sekarang teman-teman juga sudah bisa IG story, sudah bisa komentar di fotonya, atau mungkin sekedar bikin video. Secara Instagram ini sudah memperluas fiturnya. Tapi untuk teman-teman mulai bijak dalam mengunggah konten digital. Kenapa? Karena Instagram ini, dia ini berdiskusinya mungkin melalui virtual. Maka dari itu banyak sekali undang-undang yang mengatur mengenai UU ITE ini. Gitu. Maka bijaklah teman-teman dalam menggunakan sosial media. Lalu yang ketiga adalah Facebook. Nah, mungkin Facebook ini adalah salah satu sosial media pertama yang menggunakan fitur chat. Tapi fitur chatnya ini adalah dengan wall-to-wall. Tapi Facebook ini sudah memperluas fungsinya dengan menggunakan sebuah, atau teman-teman banyak menggunakan Facebook ini sebagai alat transaksi bisnis. Maka dari itu, ketika teman-teman ingin mengunggah konten berjualan atau sekedar, mungkin banyaknya di Facebook ini menjual otomotif. Nah, Facebook ini, maka dari itu jangan menyebarkan berita kebohongan. Contoh, teman-teman ingin menjualkan sebuah mobilnya. Katakan jujur apa adanya yang ada di mobilnya tersebut. Tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangi. Karena akan berdampak ketika penjual itu melihat barang teman-teman. Nah, sekali lagi saya tekankan, maka dari itu bijak dalam menggunakan produk-produk digital ini. Lalu yang keempat adalah TikTok nih. Mungkin TikTok ini menurut data dan analisanya merupakan salah satu pengguna pendownload terbanyak di tahun 2000 dan 2001. Kenapa? Karena mungkin visualnya ini berupa video dan lagu dipersatukan sehingga teman-teman ini banyak sekali yang mendownload. Tapi maka dari itu konten-konten di TikTok ini mungkin banyak sekali yang sangat tidak disesuaikan dengan produknya. Maka dari itu, teman-teman ini mulai memposting-posting sebuah video yang membangun motivasi, membangun hal-hal positif. Karena apa? Karena, saya tekankan lagi, di sini rekam jejak digital teman-teman akan terus mengerti Anda. Gitu. Lalu, yang keempat ini ada WA. WA ini mungkin sangat rentan terjadi karena banyaknya hoax yang bertebaran. Karena mungkin di grup keluarganya teman-teman banyak yang suka forward, sedangkan sebagai pengguna yang bijak, teman-teman ini harus melihat dulu nih, berita apa yang masuk ke kita, bagaimana kebenaran berita tersebut. Kita cek dengan website-website yang tentunya jelas validnya, kita cek dulu. Jangan asal mulai menyebarkan berita hoax, karena mungkin lebih parahnya itu teman-teman akan sampai dibui karena menyebarkan berita yang tidak valid tersebut. Gitu. Lalu untuk yang kelima ini adalah the winner-nya dari produk digital, mungkin sangat penggunanya tertinggi juga, yaitu adalah YouTube. Nah, YouTube ini mungkin untuk teman-teman yang tahu hanya berupa visual dari video. Tapi secara tidak langsung, YouTube juga menggunakan sebagai media entertain, edukatif, dan informatif. Nah, maka dari itu, teman-teman mulai menggunakan fitur-fitur dari video ini dengan baik. Seperti contohnya, saya akan menjelaskan satu contoh kasus dengan produk digital YouTube di next berikutnya, gitu. Tentunya dengan rekam jejak digitalnya. Nah, di sini ada yang tahu, mungkin kita bakal tebak-tebak gambar dulu nih.
untuk teman-teman kabupaten dari Kapuas Hulu. Ada yang tahu ini muka siapa? Oke. Untuk mempersingkat waktu, di sini tebakannya akan saya tebak langsung aja gitu. Di sini ada Kak Isyana Saraswati. Oke. Kak Isyana Saraswati ini, maaf teman-teman saya sedikit batuk. Kak Isyana Saraswati ini sempat viral karena produk digital di YouTube. Berawal dari kegiatannya melakukan atau mengunggah konten dari YouTube hal-hal positif sehingga bisa viral. Kenapa viralnya? Akan saya jelaskan di next slide berikutnya. Nah, jadi mungkin untuk pengguna YouTube di tahun 2014-an, mungkin penggunanya tidak sebanyak sekarang gitu. Kak Isyana ini mengunggah konten-konten positifnya berupa hobinya yang senang bernyanyi di tahun 2014. Bahkan sekarang videonya ini sudah ditonton oleh 4,2 juta jumlah penontonnya. Kenapa? Karena banyaknya dari video tersebut, dari rekam jejaknya dia tersebut, produser-produser yang sejatuhnya melamar dari Kak Isyana, bukan Kak Isyana yang melamar-lamar dari produser. Karena rekam jejak digitalnya ini yang sangat disukai oleh mungkin fansnya, mungkin teman-temannya juga sangat menyukai konten dari Kak Isyana ini. Maka dari itu, teman-teman siapa yang ingin menjadi Kak Isyana the next-nya? Maka dari itu, upload konten yang positif, karena kita nggak tahu ke depannya ini bakal seperti apa. Gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekam jejak digital yang baik. Rekam jejak yang digital yang baik adalah 3M. Ada yang tahu? Ya, bukan mencuci tangan memakai masker, bukan. Karena temanya di sini adalah rekam jejak digital yang baik. Nah, M yang pertama adalah yaitu mengunggah konten dan komentar positif. Tentu untuk teman-teman mulai dari sekarang unggahlah konten dan komentar positif. Kenapa? Karena secara tidak langsung impact-nya ini akan berimpact di kemudian hari. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengunggah konten yang positif, seperti mungkin contohnya adalah Kak Isyana, itu akan dikenang sampai sekarang bahwa teman-teman ini meninggalkan rekam jejak digital yang baik. Nah, M yang kedua adalah memutus tali hoax. Kenapa? Karena memutus tali hoax adalah perbuatan yang baik. Karena ketika teman-teman mungkin sekarang ini banyak yang tidak tahu, sekedar forward, mungkin fatalnya teman-teman akan dibui. Maka dari itu, teman-teman putus tali hoax ketika dapat berita, ketika dapat segala macam di forward-forward WA atau dan lainnya, teman-teman analis dulu. Teman-teman baca dari website, benerannya berita ini seperti apa? Kebaikannya berita ini seperti apa? Kalau teman-teman ragu untuk memforwardnya, lebih baik jangan. Stop di teman-teman, jangan di forward lagi. Gitu. M yang ketiga adalah menjaga penyebaran data diri. Karena banyak sekali sekarang produk-produk digital, teman yang tidak tahu asal mengunggah story di produk digital, contoh mungkin teman-teman mengunggah KTP-nya, banyak kejadian di berita bahwa hanya dengan nick KTP teman-teman bisa digunakan sebagai pinjaman online. Bahkan teman-teman yang memiliki KTP-nya tidak tahu, bahkan secara tidak langsung teman-teman ini yang bermain produk digital ini menggunakan KTP teman-teman untuk menggunakan data privacy diri. Maka dari itu mulai bijak, mulai lakukan hal-hal positif yang setidaknya tidak perlu untuk disebarkan, jangan disebarkan karena dapat berakibat fatal pada teman-teman. Gitu. Oke, next. Slide-nya adalah manfaat rekam jejak digital yang baik. Nah, untuk teman-teman di sini ada 3M lagi. Nah, semoga teman-teman nggak bosan ya dengan ada 3M ini. Karena 3M ini yang pertama adalah menciptakan branding. Mungkin
saya akan memaparkan dengan contoh kasus saya. Mungkin di Instagram saya atau mungkin di sosial media saya menciptakan branding saya sebagai seorang entrepreneur. Mungkin bisa dikatakan muda ya, karena mungkin ketika saya bermain sosial media, ketika saya menjalankan usaha itu di umur 19 tahun. Gitu. Nah, ketika saya menciptakan branding, saya akan memaparkan atau melihat bagaimana proses dari sebuah perjalanan usaha saya. Dari manis, pahit, atau mungkin dari indahnya sebuah proses usaha saya ciptakan di Instagram sosial media saya. Kenapa? Karena M yang kedua, teman-teman akan memperluas koneksi. Dari saya sudah menciptakan proses branding saya, follower saya mungkin kebanyakan teman-teman yang suka dengan konten-konten dari entrepreneur saya, atau mungkin dari proses bisnis saya. Nah, secara tidak langsung, itu akan menciptakan M ketiga. M ketiga itu adalah membuka peluang bisnis. Sekarang, dengan adanya digital media ini, teman-teman dapat sekali memperluas jaringan dengan memperluas koneksi dengan menciptakan branding yang ada. Sehingga teman-teman ini akan dapat mudah. Tapi itu juga dengan difilter dari teman-teman, mana yang baik kita, mana yang setidaknya untuk teman-teman bisnis menciptakan sebuah peluang bisnis yang ada. Tidak hanya itu, karena secara tidak langsung, produk digital, contohnya Instagram ini adalah sebagai CV online kalian. Kenapa saya sebutkan sebagai CV? Karena ketika teman-teman yang ingin menjadi partner Anda atau teman-teman yang perusahaannya mencari tahu Anda, itu pertama itu yang dilihat mungkin sosial media Anda. Gitu. Maka mulai dari sekarang bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, lalu yang terakhir dari saya, ini adalah salah satu quotes yang saya suka, yaitu dari Albert Einstein. Albert Einstein berkata bahwa satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Benar sekali, mungkin dari pemaparan yang saya jelaskan adalah sebagai pengetahuan atau sekedar sharing ilmu. Tapi untuk teman-teman, alangkah lebih baiknya ketika teman-teman ini langsung mengaplikasikannya dari sekarang, karena impact-nya sangat luas di depan nanti. Maka mulai dari sekarang, teman-teman bijak dalam berkonten sosial media. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Kak Sabrina. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Gilang sudah memaparkan materi untuk kita semua, yaitu itu tadi dunia maya dan rekam jejak digital, juga bijak beretika di internet. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Gilang. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan langsung layangkan saja melalui kolom chat, karena akan langsung dijawab oleh Kak Gilang Alfianto. Terima kasih banyak. Oke, okay. Baik, selanjutnya setelah Kak Gilang, tadi di awal juga sudah Sabrina sampaikan ada seorang staf pengajar, koordinator layanan kerjasama dan hubungan masyarakat PDD Polnet, Kapuas Hulu. Langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Kak Muhammad Nasir. Halo Kak Muhammad Nasir, selamat pagi. Oke, selamat pagi Kak Sabrina dan rekan-rekan kita juga semuanya dari Kapuas Hulu. Oke. Dari berbagai area yang ada di Kapuas Hulu ya. Oke, okay. Wah, ini Kak Nasir ini adalah seorang staf pengajar juga ini ya, koordinator layanan kerjasama dan humas dari PDD Polnet Kapuas Hulu. Mungkin kalau boleh Sabrina tahu, Kak Nasir ini biasanya mengajar apa nih? Karena kan staf pengajar, ayo mengajar apa? Oke, untuk saya merupakan akademisi di bidang perikanan, khususnya di food science, kemudian juga biokimia, dan seterusnya. Tapi aktivitas lainnya juga ada, kadang jadi public speaker, kemudian kegiatan komunitas juga sama rekan-rekan di mahasiswa. Oke, wah, ini berarti kalau disuruh memancing sudah ahlinya ini Kak Nasir ya.
Karena kan biasanya juga membahas mengenai ilmu pengetahuan seputar perikanan seperti itu. Asal jangan ada yang nanti nanya, Kak Nasir boleh tahu nggak cara dan tips and trick untuk memancing masalah? Tolong jangan ya. Oke, Kak Nasir boleh langsung untuk bersiap-siap share screen. Silakan untuk share screen terlebih dahulu. Sembari itu juga Sabrina akan mengingatkan para peserta, jangan lupa untuk posting keseruan acara di pagi hari ini melalui Instagram. Boleh ya, silakan untuk posting keseruan acara pagi hari ini melalui Instagram. Mungkin boleh screen capture, kemudian posting melalui Instagram feed ataupun story. Jangan lupa mention follow @cyberkreasi, @litdik.kalimantan, kemudian kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag cyberkreasi, dan hashtag litdikal 1423 pakai angka. Seperti itu, siapa tahu Anda adalah salah satu dari 10 orang yang akan mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Baik, silakan Kak Nasir untuk pemaparan materinya. Oke, terima kasih. Kemudian selamat pagi buat rekan-rekan. Izinkan saya juga untuk menyapa rekan-rekan narasumber yang lain. Ada Kak Fajar tadi, Kak Gilang, juga Dr. Tiska ya tadi ya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu juga nih, jadi dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi kepada rekan-rekan literasi digital dengan judul Memajukan Pariwisata Desa Melalui Media Digital. Nah, ini gimana nih caranya sebenarnya supaya pariwisata desa itu bisa up, bisa naik gitu dengan adanya media digital ini. Nah, ini saya akan coba mulai dengan sebuah data yang cukup menarik dari Hotsite and We Are Social, di mana jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai angka 202,6 juta. Dan tercatat ini mengalami kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti memang ada kenaikan secara signifikan di mana pengguna internet di Indonesia, kita bisa lihat di internet users ini, itu sudah mencapai angka 202 di bulan Januari. Nah, ini terus mengalami kenaikan. Hal tersebut sejalan juga dengan kenaikan dari penggunaan mobile atau mobile connection, penggunaan HP di sini mungkin ada yang HP-nya nggak cuma satu, ada yang mungkin udah punya dua, dan seterusnya, itu mencapai angka 345,3 juta, gitu. Kemudian aktif social media users nih, mungkin salah satunya kita juga termasuk orang yang suka menggunakan media sosial, yaitu hampir 170 juta. Nah, hal-hal tersebut tentu menjadi sebuah hal yang menarik. Menariknya apa? Kita sedang menghadapi era yang baru. Era yang baru, era yang segalanya itu serba digital. Kayak tadi sudah disampaikan sama pemateri-pemateri sebelumnya ya, ada digital citizenship oleh Kak Fajar. Tadi disampaikan kalau kita mau ngurus dulu, ngurus KTP, kita harus ke kantornya. Tapi sekarang kita bisa lakukan itu dengan cara menggunakan HP saja atau sistem online. Nah, hal-hal ini tentu akan mempermudah aktivitas-aktivitas yang ada di kehidupan sehari-hari. Selain merupakan sebuah hal yang baik, ini juga merupakan sebuah hal yang potensial yang harus dimanfaatkan dari semua bagian. Banyak hal-hal baik yang bisa muncul daripada adanya internet ini, kemudian adanya digitalisasi ini. Oke, kita akan mulai masuk ke materi berhubungan dengan pariwisata. Ya, ini mungkin kalau sedikit-sedikit bicara tentang pariwisata, ini beberapa di antara kita sudah agak cukup kangen ya, untuk istilahnya jalan-jalan ke lokasi-lokasi wisata, cuman masih terkendala ya, karena memang kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, banyak daerah yang melaksanakan PPKM, kemudian banyak pariwisata yang ditutup, dan itu tentu menjadi sebuah hal yang merugikan juga sebenarnya, tetapi di sisi lain itu juga merupakan hal yang harus kita lakukan. Oke, kita akan coba ke kalimat yang cukup menarik nih. Saya sudah buat bahwa pariwisata ini menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar bagi negara. Ya, tercatat pariwisata menjadi sektor yang sangat penting bagi negara ini, khususnya untuk penyumbang besar dari devisa negara, sehingga ini merupakan hal yang potensial. Kalau misalnya saya boleh sampaikan data, ada 222 kawasan pengembangan pariwisata di Indonesia, 84 kawasan strategis pariwisata nasional, dan juga ada 50 destinasi wisata nasional. Nah,
ini semuanya merupakan suatu potensi, terutama dengan adanya media digital. Dulu kalau misalnya kita pengen jalan-jalan, mungkin hanya yang sebatas kita tahu. Misalnya, kita taunya di area-area sekitar daerah kita tempat tinggal saja. Tapi dengan adanya media digital tadi, oh kita tahu ada lokasi objek wisata baru nih, di dekat kampung kita atau di dekat kabupaten kita atau kota kita yang bisa kita lalui atau kita jangkau. Itu karena adanya media digital. Salah satu hal yang penting adalah adanya promosi dalam kegiatan pariwisata. Nah, dari berangkat dari hal-hal yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan pariwisata tadi, tentu kita ingin membahas gimana sih dengan potensinya Kabupaten Kapuas Hulu. Saya mau katakan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu ini punya banyak banget destinasi wisata unggulan, termasuk desa wisata atau pariwisata desa. Ya, jadi kalau yang belum pernah ke Kapuas Hulu, yuk segera mampir ke Kabupaten Kapuas Hulu. Kita punya panorama yang indah, bentangan alam yang indah, adat budaya yang masih terjaga, kemudian banyak aktivitas, banyak tradisi, banyak hal-hal yang seharusnya kita harus lihat nih kayaknya nih, karena ini merupakan hal yang penting bagi kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, selain mengandalkan budaya dan tradisi, Kapuas Hulu itu memiliki potensi destinasi wisata berupa desa wisata. Ini ada tercatat desa Melemban, desa Batu Lintang, kemudian desa Empang. Kalau di desa Melemban ini ada satu dusun, namanya Dusun Meliau. Nah, di Dusun Meliau ini terdapat vegetasi ilmiah untuk beberapa spesies seperti orang hutan, kemudian anggrek. Nah, selanjutnya di desa Batu Lintang. Desa Batu Lintang ini di Dusun Sungai Utik. Ini ada wisata desa yang berhubungan dengan budaya. Budaya dari adat, budaya adat Dayak, ya. Nah, ini hal-hal yang penting untuk dipahami juga, apalagi untuk para kaum muda, generasi muda Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, kita harus mulai melihat nih bahwa Kabupaten Kapuas Hulu ini punya potensi yang besar. Saya sering mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada di sosial media atau mungkin aktivitas-aktivitas berkaitan dengan promosi. Dan setiap tahunnya itu ada selalu wisata-wisata baru yang muncul. Baik itu wisata alam atau mungkin wisata buatan yang memang dibuat untuk meningkatkan promosi dan meningkatkan salah satunya kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, adanya desa wisata atau pariwisata desa ini tentu sangat bermanfaat tidak hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, kemudian banyak yang nanya sama saya, gimana nih kira-kira yuk caranya memajukan pariwisata desa atau desa wisata supaya bisa go public atau mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi banyak orang. Nah, yang harus dilakukan pertama itu adalah lakukan identifikasi dan kajian potensi pariwisata. Maksudnya gimana nih? Nah, kajian terhadap potensi wisata perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daripada desa tersebut. Nah, yang dimaksud dengan kajian tadi, jadi untuk memajukan sebuah pariwisata desa, kita perlu mengeksplor, kita perlu berpikir apa sih yang sebenarnya bisa kita kembangkan dari potensi desa tersebut. Misalnya ada suatu desa yang dia memiliki bentang alam yang indah, misalnya dengan sungai yang masih jernih, kemudian hutan vegetasi ilmiah juga masih baik. Nah, itu bisa menjadi salah satu destinasi wisata untuk wisata alam. Nah, itu sudah merupakan bentuk kajian dan identifikasi dari potensi desa wisata. Ada banyak contoh bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau mengkaji potensi dari pariwisata suatu daerah. Saya sempat tertarik dengan suatu daerah. Saya di tahun 2019 sempat mampir ke daerah Jogja. Di daerah Jogja tersebut, pada saat itu saya sedang mengunjungi mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan praktek, ya. Nah, saya diajak oleh masyarakat sekitar, kemudian beliau menyampaikan, Pak, di area desa kami punya potensi wisata nih, ada bentangan daerah sawah itu, kami akan buat pembuatan sistem lima padi. Maksudnya gimana tuh, Pak, nanti? Nah, nanti kita akan coba menarik wisatawan dengan menawarkan padi yang nantinya ada ikan di, yang juga dibudidaya di lokasi tersebut, ada ikan, ada juga
aktivitas lain, misalnya bisa memancing, bisa wisata keluarga, hal-hal seperti itu kan sangat minim sebenarnya. Tapi kadang kita nggak berpikir jauh sampai ke sana. Perlu kita pahami juga bahwa mahasiswa ini harusnya juga muncul untuk akademisi ini muncul untuk nantinya membantu daripada masyarakat yang ada di desa nantinya untuk mampu mengidentifikasi ada tenaga misalnya tenaga pendidik, tenaga pengerja yang lain yang mungkin bisa memberikan ilmu-ilmunya di dalam identifikasi dan kajian terhadap potensi wisata dari suatu desa. Dari hasil kajian ini nantinya akan menjadi referensi atau tindak lanjut strategi dalam promosi wisata. Nah, dan harapannya seperti ini. Ketika kita sudah mengetahui, oh daerah A ini memiliki bentang wisata alam yang cukup menarik, kita bisa membuat wisata danau, kemudian bisa membuat wisata-wisata perairan lain, atau mungkin spot foto, bahkan ada di beberapa daerah itu sekarang orang tuh suka untuk berfoto ria ya, berselfie ria, dan yang momen tersebut itu dimanfaatkan oleh para pelaku industri pariwisata. Oh boleh tuh, ada satu di daerah yang bisa dijadikan sebagai misalnya wisata di satu daerah di Jawa sana yang dia itu mengeksplorasi di suatu sawah yang kemudian diberikan tempat istirahat, kemudian tempat untuk bersuafoto. Nah itu menjadi salah satu identifikasi dan kajian daripada potensi pariwisata dari suatu desa. Nah, selanjutnya setelah kita punya kajian nih, oh ternyata di satu daerah ini dia punya potensi wisata A, di daerah B dia punya potensi wisata B misalnya, nah seperti itu. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan kerjasama elemen dari dalam desa. Nah kalau misalnya kita mau bicarakan, di dalam desa ini kan ada pemerintah desa, ya. Kemudian ada juga lembaga adat, kemudian juga ada masyarakat secara umum. Nah, hal-hal tersebut harus dimaksimalkan dengan membentuk adanya kerjasama. Jadi, agenda ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, dua orang saja. Memang harus ada kerjasama dari pihak desa, melalui pemerintah desa yang bekerja sama dengan lembaga adat, kemudian bekerja sama dengan masyarakat sekitar juga. Yuk kita pengen sama-sama sejahtera, salah satu caranya adalah membuat suatu potensi pariwisata supaya orang kenal dengan daerah kita, supaya orang mau datang ke daerah kita, supaya kita juga mendapatkan feedback daripada hal tersebut. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan, siapa saja sih yang punya peran? Yang pertama tentu pemerintahan desa dalam hal ini, bisa kepala desa, bisa sekretaris desa, dan seterusnya yang nanti mungkin fokus untuk bagaimana membuat tata aturan supaya nantinya tidak bersinggungan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian pengurus adat juga bisa ikut ambil bagian, dan memang harus ikut ambil bagian supaya nantinya konsep awalnya adalah kita pengen supaya desa ini maju, supaya desa ini bisa berkembang dengan baik. Tapi kita juga harus menjaga nilai-nilai luhur yang ada gitu. Jadi kita harus sering komunikasi dengan pengurus adat di daerah-daerah tersebut untuk mencari solusi yang baik, bagaimana sih sekiranya gitu. Tidak menentuk kemungkinan adanya wisata desa adat, di mana wisata desa adat ini pengurus adat tetap bisa menjalankan adat yang ada, bahkan menjadi salah satu promosi dari satu desa tanpa harus istilahnya mengurangi nilai-nilai atau culture dan budaya di daerah tersebut gitu, misalnya seperti itu. Ada juga lembaga swadaya besar. Kita ada lembaga swadaya, misalnya di desa itu ada kelompok pengelola wisata desa dan seterusnya. Nah ini bisa diajak kerjasama untuk gimana sih planningnya nanti, membuat lokasi yang menarik, bagaimana, apa yang diperlukan gitu. Serta terus di dalamnya adalah akademisi, misalnya ada mahasiswa atau mungkin ada tenaga pengajar atau ada tenaga lain yang memang secara akademik dia mampu memberikan masukan-masukan yang baik untuk mengembangkan potensi dari desa secara lebih baik lagi. Nah, kolaborasi dan kerjasama ini penting supaya nantinya jangan sampai nanti ada hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya ada satu kelompok yang tidak ingin agar misalnya berbeda pendapat lah seperti itu, dan kelompok lain berbeda pendapat gitu. Nah kita harus menjalin kolaborasi dan kerjasama ini
dari semua elemen desa. Ini cara memajukan di era media digital. Dan yang terakhir, baru kita melaksanakan promosi dan sosialisasi melalui media digital. Tadi sudah disampaikan di media digital itu banyak banget manfaatnya. Banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah promosi desa wisata. Nah, promosi desa, pariwisata desa. Nah, media digital ini sekarang ini jadi sebuah kekuatan loh untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang pariwisata desa. Saat ini banyak berkembang konsep digitalisasi pariwisata dan ekoturism. Artinya, ini mempermudah banget orang-orang untuk istilahnya, ah, seperti ini gimana ya nanti fokusnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut. Nah, ini gimana sih kalau misalnya kita pengen jelaskan lebih jauh terkait dengan digital tourism ini atau digitalisasi pada pariwisata, perbaiki sistem pelayanan dan website untuk mempermudah pengunjung dan wisatawan, jalin komunikasi yang baik dengan wisatawan dan agen perjalanan, serta masyarakat supaya orang tuh mau mudah kalau misalnya pengen ke Kapuas dulu ke lokasi A, gampang. Selanjutnya, buat konten kreatif digital sebagai media promosi dan penyebar luasan informasi. Banyak tuh orang mulai bikin video yang menarik tentang suatu daerah, video A, video B, nah seperti itu. Serta sebarkan konten yang positif dan tetap aktif menggunakan media sosial. Akhirnya, cara memajukan pariwisata desa dengan media digital ini harus dimulai dengan peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Agar paham literasi digital dan mampu memanfaatkan media digital ini untuk memajukan pariwisata desa. Dan hal tersebut dimulai dari kita saat ini. Saya berharap nantinya anak-anak atau rekan-rekan kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu ya, khususnya generasi muda, baik itu milenial maupun generasi Z dan seterusnya, itu mampu berperan aktif untuk nantinya bisa ikut ambil bagian sebagai SDM-SDM yang mampu mengembangkan Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di daerah maupun di nasional nantinya, bahkan internasional. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi kita dalam kesempatan kali ini. Jika nanti ada diskusi yang mau dibangun, ayo kita sama-sama diskusi. Bisa ketemu saya di WhatsApp atau mungkin di Instagram dan di Gmail nantinya jika memang ada hal yang ditanyakan. Sama satu lagi mungkin boleh sebelumnya saya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, yuk kita dukung salah satu destinasi wisata pariwisata desa kita di Desa Sungai Utik, di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, di Trisakti Tourism Award tahun 2021. Klik dan komen di akun Instagramnya supaya Kabupaten Kapuas Hulu mampu menorehkan prestasi untuk bidang pariwisata di desa khususnya. Nanti klik aja di desa di Sungai Utik, surga di perbatasan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Sabrina. Baik, terima kasih untuk Kak Nasir ya, untuk pemaparan materinya tadi benar-benar menarik. Sabrina juga yakin kalau teman-teman ini khususnya juga yang mungkin berada di Kapuas Hulu atau mungkin dari segala penjuru Kalimantan ya yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini juga menyadari bahwa potensi wisata di daerahnya ini sangat luar biasa sekali. Dan oleh karena itu juga ini mumpung masih terhubung dengan Kak Nasir, jadi langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini tadi ada juga pertanyaan yang langsung ditujukan untuk Kak Nasir. Ini tadi berbunyi kurang lebih seperti ini, Kak. Ini bagaimana sih solusi untuk desa khususnya di Kapuas Hulu yang memiliki aset pariwisata yang sangat bagus, tapi desa tersebut tidak memiliki akses internet untuk memperkenalkan atau mempromosikan pariwisata di daerahnya. Ini diberi contoh oleh Nikolaus, yaitu Desa Tanjung Lokang yang berada di Hulu Kapuas. Di sana jaringan internet agak susah ya untuk didapatkan seperti itu. Bagaimana untuk mendapat dari Kak Nasir? Oke, terima kasih Kak Sabrina. Pertanyaan yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali dan mematik keinginan kita untuk terus membangun Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, memang akses internet khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih berkembang dan memang ada beberapa daerah yang masih belum memiliki akses internet dengan baik. Tetapi hal tersebut sebenarnya tidak menjadi sebuah hambatan ya, asalkan
kita sebagai generasi muda yang ada itu mampu mempromosikan melalui media-media digital ketika kita berada di suatu daerah. Jadi kita nggak harus berada di lokasi tersebut untuk mempromosikan desa atau mempromosikan pariwisata dari desa tersebut. Kita bisa mengunggah video, kemudian kita edit, kemudian kita sebarkan. Ketika kita berada misalnya pada saat ini memang di Tanjung Lokang, tapi lokasinya cukup jauh, kita bisa waktu keputus Sibau, kemudian akses internet bagus, dan seterusnya. Nanti kita baru editing, lalu kita sebarkan kepada rekan-rekan, atau mungkin kita sebarkan ke media digital. Nah, itu mungkin tipsnya yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi jangan fokus pada hambatan, tapi yuk kita cari peluang yang sekiranya bisa kita lakukan dengan cara yang sudah tersedia. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Kak Nasir. Wow, jawabannya juga akan membukakan ya ini mata untuk beberapa teman-teman juga yang ada di Kapuas Hulu. Semoga juga akhirnya menjadi solusi. Kita juga jangan terlalu fokus ke hambatan ya, sesuai apa yang tadi Kak Nasir sampaikan juga. Sabrina yakin mungkin di tengah mungkin kita merasa bahwa sinyalnya kok ini susah didapatkan, mungkin boleh ini nabung dulu, stok foto dulu yang banyak, atau mungkin stok konten dulu yang banyak, kemudian ketika sudah ada berada di daerah yang ada sinyal, atau mungkin memungkinkan akses internet yang baik, silakan langsung di upload seperti itu, apalagi kalau sekarang juga untuk entah itu sosial media, baik itu Instagram ataupun Facebook, mungkin ini ada satu aplikasi atau platform ketiga yang akhirnya bisa memungkinkan bahwa kita bisa men-schedule, kita bisa menjadwal postingan kita. Jadi kita bisa upload terlebih dahulu, nanti akan ter-schedule secara atau ter-upload secara otomatis seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nasir untuk jawaban di sesi tanya jawabnya di pagi hari ini. Oke, baik. Setelah Kak Nasir, yaitu untuk Dr. Fiska, boleh bersiap-siap untuk menjawab ya. Ini tadi ada pertanyaan yang sudah masuk, datangnya dari Septianus. Untuk Dr. Fiska, boleh bersiap-siap untuk bergabung. Ini tadi pertanyaannya, dokter, ini dalam penggunaan internet, nyatanya banyak sekali konten-konten yang dipublikasikan namun tidak bermutu dan berkualitas. Contohnya, konten-konten yang mengandung unsur pornografi. Nah, ini bagaimana kebijakan agar internet dapat diawasi dengan baik daripada harus mengomentari pengguna yang lainnya, sedangkan internet sendiri masih menampilkan hal-hal yang bersifat negatif. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Memang saat ini peran dari orang tua itu menjadi hal yang dominan ya dalam pengawasan kepada putra-putrinya. Tadi sedikit saya jelaskan bahwa untuk putra-putri yang masih belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, artinya masih di bawah 10 tahun, saya sarankan satu, jangan gunakan gadget sendiri, jangan dibelikan walaupun orang tuanya mampu. Gunanya apa? Sebenarnya untuk fungsi controlling itu sendiri, sehingga anak menggunakan gadget dalam pengawasan orang tua. Yang pertama itu ya. Nomor dua, saya rasa dari internet di Indonesia sendiri, dari Kominfo sendiri juga sudah berusaha untuk memblokir situs-situs pornografi yang ada di Indonesia, tapi mungkin memang saya juga nggak tahu ini apakah setiap hari ada oknum yang upload atau gimana, ini juga memang terus bermunculan. Bahkan juga saya sering tidak sengaja lihat konten-konten seperti attachment ataupun iklan dalam bentuk kartun, tapi sebenarnya pornografi. Nah, ini menjadi PR bersama. Dan bagaimana caranya? Ya tadi, orang tuh harus bisa memilah seperti aplikasi yang digunakan. Kalau YouTube, ya gunakanlah YouTube Kids, sehingga anak-anak kita bisa lebih tenang ya untuk attachment itu sendiri, tidak terpapar dari materi konten pornografi. Dan sedikit tips, kita bisa kok memperkenalkan reproduksi itu kepada anak-anak kita dengan bahasa yang awam ya, dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan dengan bahasa yang terlalu kompleks. Mungkin dari anak-anak kecil kita sudah mulai kenalkan bahwa bedanya wanita dan laki-laki itu apa, itu sebenarnya kalimat-kalimat yang boleh diucapkan dan enggak, yang dianggap tabu itu seperti apa, kenapa tabu. Kita bisa jelaskan dengan bahasa-bahasa yang anak-anak kita mudah pahami. Sehingga ketika anak kita lihat, seperti anak saya sendiri ya, mama ini apa sih, ini kayak gini kan enggak boleh gitu kan. Jadi dia sempat nyamak tuh kalau harusnya yang dia lihat ini enggak boleh gitu kan. Loh, ternyata memang pemahaman tentang reproduksi pada anak sejak dini itu perlu diterapkan. Gitu ya Kak Sabina ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Dr. Fiska ya. Semoga kita juga sebagai generasi yang mungkin lebih tua ya daripada teman-teman atau mungkin adik-adik kita, kita juga bisa mengawasi dan juga mendampingi dalam penggunaan internet yang positif ya, yang pastinya. Baik, terima kasih untuk Dr. Fiska untuk jawabannya di sesi tanya jawab.
Oke, selanjutnya setelah Dr. Fiska untuk Kak Fajar ya. Kak Fajar ini boleh bersiap-siap untuk menjawab. Ini tadi ada pertanyaan yang berbunyi, untuk Kak Fajar, mengapa Kak ini negara kita disebut sebagai negara yang tidak sopan? Padahal bukan negara kita saja yang termasuk negara yang tidak sopan. Bahkan negara lain sangat tidak sopan, serta pemikirannya juga sangat licik dan picik. Waduh, sampai ngatain gitu. Oke, mengapa demikian untuk Kak Fajar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Nah, itu perbandingan antara negara kita dan negara lain. Tentunya ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Microsoft. Ini riset itu berdasarkan beberapa kategori. Satu di antaranya yang paling besar itu adalah hoax dan penipuan. Nah, jadi sebenarnya ketidaksopanan kita itu di dunia digital itu dinilai dari beberapa kasus-kasus yang terjadi. Jadi satu di antaranya adalah kasus yang terjadi itu tadi adalah ujaran kebencian, ya, itu nomor dua yang paling banyak. Kemudian yang paling banyak itu adalah hoax dan penipuan. Itu analisis itu berlaku dan dijadikan oleh Microsoft sebagai data analisis. Nah, jadi mengapa negara lain banyak negara lain yang tidak sopan gitu kan? Tapi kita ini masyarakat kita itu begitu banyak ya menggunakan teknologi digital. Jadi ada 170 juta lebih gitu, kan, hampir separuh dari masyarakat Indonesia gitu kan. Dan pengguna digital itu terdiri dari berbagai macam karakter. Nah, karena kita itu pengguna digitalnya udah banyak, tetapi literasi digitalnya kurang, sehingga ada penyelewengan penggunaan teknologi di sini. Nah, sehingga penyelewengan penggunaan teknologi tersebut dijadikan analisis oleh Microsoft dan terpaparlah data-data yang tadi saya sebutkan, ya, yang paling banyak persentasenya adalah penipuan dan hoax. Nah, gitu. Jadi saking banyaknya penipuan dan hoax dan saking banyaknya komentar hate speech, ya, komentar kasar, jadi kita itu dinilai oleh Microsoft sebagai negara yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Bagaimana dengan negara lainnya? Ya, itu bergantung daripada masyarakatnya, ya, bagaimana mereka itu di dunia maya seperti itu. Dan barbarnya. Tapi hal itu bisa kita sikapi ya dengan merefleksikan diri gitu ya. Nah, kita ini masyarakat Indonesia yang berbudaya, jadi implementasikanlah kebudayaan kita itu di dalam kehidupan nyata maupun kehidupan di dunia maya. Nah, sehingga perspektif orang di luar sana, badan-badan yang melakukan survei gitu kan, oke, baik. Mohon maaf sekali untuk para peserta ini tadi karena adanya kendala teknis. Jadi kita ini untuk jaringannya akhirnya terputus ya dengan Kak Fajar tadi di tengah pemaparan jawaban itu tadi dari pertanyaan yang sudah Sabrina sebutkan. Namun semoga tadi juga di awal untuk jawabannya juga cukup menjawab untuk pertanyaan yang tadi setelah masuk. Jadi baik, untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan. Ini tadi ada pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Gilang. Untuk Kak Gilang boleh bersiap-siap ya untuk menjawab. Ini tadi pertanyaan dari Rina, katanya dari pemaparan Bapak Gilang, katanya jadi sebaiknya konten dengan kriteria seperti apa sih yang boleh kita post di media sosial agar kita bisa meninggalkan rekam jejak digital yang baik di media sosial kita, seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba menjawab ya dari pertanyaannya. Konten apa? Kalau menurut saya gini, contoh misalkan teman-teman yang bekerja misalkan di suatu perusahaan bank atau dan lain-lain, uploadlah konten jangan terlalu berat, karena pada dasarnya hal-hal seperti misalkan proses wawancara atau mungkin proses
pertanyaan wawancara atau mungkin proses dalam pekerjaan itu adalah sebuah konten, mungkin konten yang bermanfaat untuk teman-teman yang ingin bekerja atau ingin memulai pekerjaan di sebuah perusahaan. Karena dengan konten tersebut dapat dikatakan sebagai konten edukasi. Jadi teman-teman tidak perlu untuk membaca buku, karena pada dasarnya membaca buku perlu, tapi membutuhkan waktu yang lama. Tetapi untuk mempersingkat waktu dengan adanya konten sebagai konten wawancara atau konten proses masuk ke sebuah perusahaan, itu adalah konten positif, konten edukatif yang membantu teman-teman. Maka dari itu, hal mungkin bisa terlihat kecil, tapi hal kecil itu sangat bermanfaat ketika teman-teman memberikan informasi yang baik di dalam platform produk digital teman-teman. Gitu aja sih Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Gilang ya, sudah berkenan untuk menjawab itu tadi pertanyaan yang sudah masuk. Sebenarnya juga banyak sekali untuk pertanyaan yang sudah masuk di sesi tanya-jawab, namun sayang sekali karena waktu yang memang terbatas, jadi Sabrina tidak bisa membacakan satu persatu. Jadi, untuk teman-teman para peserta, tenang saja, nanti akan tetap Sabrina bacakan untuk nama-nama yang berhasil menjadi calon pemenang dari hadiah total, yaitu 1 juta rupiah. Baik. Namun, sebelum Sabrina tutup untuk acara di pagi hari ini, Sabrina mau mengajak teman-teman sekalian untuk para peserta untuk mengaktifkan kamera videonya. Marilah kita berfoto bersama-sama. Mari kita nyalakan kamera videonya semuanya untuk berfoto ya bersama-sama seperti Kak Bisri. Oh, Bapak Bisri, terima kasih sudah bergabung dari tadi ya, Bapak Bisri. Kemudian juga ada Kak Sumarni, sudah bergabung dari tadi. Sumarni Mawati sudah bergabung, terima kasih. Kemudian juga ada Kak Ahmad Hoirudin. Halo, selamat pagi. Bapak Suherman juga selamat pagi. Ini Sabrina doakan yang mengaktifkan kamera videonya, rezekinya melimpah ruah sih. Jadi silakan nyalakan kamera video Anda, supaya doa Sabrina juga akhirnya nyampe ke Anda. Silakan aktifkan kamera video Anda. Marilah kita berfoto bersama-sama. Oke. Silakan. Oh, ada Kak Florencia, terima kasih. Kak Dwi Nurhasana, Kak Irmawati juga, terima kasih banyak sudah bergabung di antara kita semua. Oh, ada Kak Videola. Halo Kak Videola, terima kasih ya sudah bergabung ya. Oke, sekali lagi Sabrina doakan yang mengaktifkan kamera video, semoga rezekinya lancar, melimpah ruah, amin. Kak Agustina juga terima kasih. Wih, Kak Agustina pasti habis ini ulang tahun nih, karena sesuai dengan namanya. Atau mungkin sudah ulang tahun. Baiklah, kalau begitu ya, marilah kita berfoto bersama-sama. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk mention follow @siberkreasi dan juga @lidik.kalimantan ya, jika Anda memposting keseruan acara pagi hari ini di Instagram. Boleh juga untuk menemukan sosial media para narasumber yang sudah memaparkan materinya, yang boleh Anda cari di sosial media untuk nama terangnya. Tadi juga sudah ditampilkan untuk nama-nama ya, ini ya, nama-nama yang berhasil menjadi calon pemenang, yaitu nama yang pertama yaitu Septianus Geri, kemudian Anna Maitriana, kemudian Sumarni Mawati, kemudian Dila Alif Mur Komariah, kemudian Rina Kurniati, kemudian Ferry Sodikin, kemudian Claudia Eti, Agustina Prihatini Titin, Valentina Laura, dan Nicolaus Rio. Selamat untuk Anda semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya Sabrina ucapkan kepada peserta, juga kepada narasumber yang sudah memaparkan materinya. Semoga berguna untuk kita semua di kemudian hari. Akhir kata, Sabrina mewakili tim yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan atau hal-hal yang memang kurang berkenan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tolong-tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian,
tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu.
siapa tahu uang.